Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, hari ini kita masuk tajuk subtopik kita yang seterusnya iaitu pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks jilid 1 muka surat 87 hingga 89. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, jom kita tengok objektif kita pada hari ini. Okey, 3.1.7 mengenal pasti pecahan tak wajar dan nombor bercampur yang melibatkan penyebutnya hingga 10. Okey, apakah maksud pecahan tak wajar? Pecahan tak wajar ialah pecahan yang mempunyai nilai pengangka yang duduk ke atas lebih besar daripada penyebut. Maksudnya, yang atas lebih besar daripada yang bawah. Pengangka lebih besar daripada penyebut. Okey, apakah maksud pecahan nombor bercampur pula? Pecahan nombor bercampur ialah pecahan yang mempunyai nombor bulat dan pecahan wajar. Okey, itu maksud pecahan nombor bercampur. Okey, ada dua pinggan yang ada pi. Dan satu pinggan tu ada empat bahagian. Okey, tengok eh. Jadi, yang ni ada 1/4. Yang ni penuh kan? Tak makan lagi. Jadi, macam mana kita nak tahu pecahan untuk pi ini adalah kita kira. Yang belorek ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi, yang belorek ni kita panggil dia pengangka. Per berapa jumlah bahagian untuk 1 pi? 4. Okey, jadi 5/4 adalah pecahan bagi 2 pi tu. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu 5/4 ni pecahan wajar ataupun tak wajar? Okey, jadi kita tengok. 5 ni pengangka lebih besar daripada penyebut kan? 5 lebih besar daripada 4 kan? Jadi 4 pun penyebut lagi kecil daripada 5. Okey, yang ini kita panggil dia pecahan tak wajar. Okey, ini dipanggil pecahan tak wajar. Jadi pecahan tak wajar ni kita boleh tukar dia kepada pecahan nombor bercampur. Okey, macam mana 5/4 kita nak nombor bercampur dia? Okey, tengok kat sini. Yang ini 1 pi ni 1. Dan ini 1/4. Jadi 5/4 ni kita nak tukar kepada pecahan nombor bercampur ialah 1/4. Ha. Okey. Jadi pecahan nombor bercampur ni adalah dia ada nombor bulat. Jadi 1 ni adalah nombor bulat. Okey. Dan 1/4 ni kita panggil dia pecahan wajar. Ha, macam tu. Jadi pecahan wajar ni pengangka lagi kecil daripada penyebut. Pecahan tak wajar, pengangka lagi besar daripada penyebut. Okey? Jadi 1/4 ni dipanggil apa? Dipanggil pecahan nombor bercampur. Ha. Kenapa dipanggil nombor bercampur? Sebab dalam pecahan ni ada nombor bulat ni, satu ni, dan ada pecahan wajar. Jadi nombor bulat dengan pecahan wajar akan jadi pecahan nombor bercampur. Okey, ingat daripada pecahan tak wajar kita boleh tukar dia kepada pecahan nombor bercampur macam ni. Soalan kedua, jom kita tengok soalan kedua. Ada 3 keping coklat. Ha, ada 3 keping coklat. Tu tak ada 3 keping coklat. Okey, 3 kan? Ha, dan setiap satu keping coklat tu dia terbahagi kepada 2 bahagian. Okey, tengok eh.
Jadi dua yang ni dah belorek. Yang ni 1/2. Okey. Jadi cara kita nak tahu dulu, kita kena tengok berapa pecahan untuk coklat ini. Okey, tengok kat sini ya. Okey, macam tadi juga kita kira satu yang belorek 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kat sini kan. Okey, per. Jadi per ni penyebutnya kita nak per berapa? Kita mesti per dengan 2. Kita tak boleh per dengan 6 walaupun dia ada 6 bahagian. Kita kena per dengan 2 sebab satu coklat ni ada 2 bahagian. Jadi 5/2. Kita tengok kat sini. 5/2 adalah pecahan tak wajar. Sebab pengangka dia lagi besar daripada penyebut. Jadi macam mana kita nak tukar pecahan tak wajar ni tukar kepada pecahan nombor bercampur? Ha, kita tengok dulu gambar coklat ni. Okay, yang ni ada 2 kan? 2 belorek dan 2 penuh. Jadi 2/2. Yang ni pun sama. 2/2. Yang ni ada 1. 1/2. Okey, ingat eh. Bila pengangka dan penyebut adalah sama, nombor sama, itu dikira 1. Okey, dikira 1. Contohnya, 5/5. Maksudnya 1. 1 bahagian penuh. Okey, 6/6. Maksudnya 1. 7/7. 1. 100/100. 1. Okey, boleh? Jadi macam mana 5/2 ni kita nak tukar kepada nombor bercampur? Pecahan nombor bercampur. Ha. Jadi, ingat tak? Pecahan nombor bercampur mesti ada nombor bulat dengan pecahan. Pecahan wajar. Okey, jadi kita tengok nombor bulat je. 1 dengan 1. Jadi, 1 tambah 1. 2. Okey. Lepas tu, habisnya ni. Habisnya ni. Ambil pula yang 1/2 ni. Letak kat sini. Jadilah. Adalah pecahan nombor bercampur. Iaitu 2 ni adalah nombor bulat. 1/2 ni adalah pecahan wajar. Jadi 5/2 pecahan tak wajar ni tukar kepada pecahan nombor bercampur menjadi 2. Sebutannya 2/1/2. Tu cara sebut dia. 2/1/2. Ada 2 heksagon. Heksagon ni ada 6 bahagian. Nanti ada belajar lagi heptagon, oktagon, nanagon, dekagon kan. Okey, jadi heksagon ni ada 6 bahagian dan ada 2 heksagon. Okey, jom kita tengok. First sekali aku kena tahu macam mana nak cari pecahan. Ha, bagi sesuatu bentuk tu. Jadi yang ni kita tahu 6 bahagian. Bila 6 bahagian maksudnya per dengan 6. Per dengan 6. Lepas tu tengok belorek dia. 6 kan? Ha, yang ni pun 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okey, jadi semua ni adalah 6 tambah 5 sama dengan 11/6. Jadi kita tahu 11/6 ni adalah pecahan tak wajar kerana pengangka lebih besar daripada penyebut. So kita kena tukar pecahan tak wajar ni kepada nombor bercampur. Okey, jadi macam mana? Ingat tak saya cakap? Bila pengangka dengan penyebut sama nombor, itu maksudnya 1. Nampak kan? 1 ni kan? 1. Jadi tak payah susah-susah. Terus je tak 1. Jadi yang ni kita ambil 5/6 ni. 5/6. Okey, besar sikit. Ha, 1, cara sebutannya 1/5/6. Okey, jadi 11/6 pecahan tak wajar kita tukar kepada pecahan nombor bercampur adalah 1/5/6. Nombor 4 pula dikata nyatakan 2/2/9. Okey. 2/2/9 kepada pecahan tak wajar. Okey. Yang sebelum ni dia suruh kepada pecahan tak wajar
pergi kepada pecahan nombor bercampur. Ini dia terbalik pula daripada pecahan nombor bercampur pergi dekat pergi tu daripada pecahan bercampur tukar kepada pecahan tak wajar. Jadi macam mana daripada pecahan nombor bercampur ni kita nak pergi kat pecahan tak wajar? Okey. Mula-mula sekali kita kena pecahkan dulu. Okey, ingat tak? Pecahan nombor bercampur dia ada nombor bulat kan? Iaitu 2. Ha, dan dia ada pecahan. Nombor bulat campur dengan pecahan, iaitu pecahan dia adalah 2/9. Okey. Mula-mula sekali 2 ni, 2 nombor bulat ni, kita nak tengok dia. Kita tengok dulu penyebut dia. Okey, jadi penyebut dia 9. Ingat tak? Bila nombor pengangkar dan penyebut adalah sama, itu maksudnya 1. Ha, jadi satu nombor bulat. Tapi kat sini ada 2. Jadi mesti ada 2/9/9. Jadi buat lagi. 9/9. Sama dengan 1. Okey, 1 tambah 1 jadi 2. Okey, jadi macam mana kita nak tukar 2/9 kepada pecahan tak wajar? Senang saja. Kita tambahlah, kita tambah pengangka dengan pengangka. 3-3 ni kita tambah. Jadi 9 tambah 9, 18. 18 tambah 2, 20. Per, macam mana kita nak tahu per? Per dengan 9. Dia punya penyebutnya adalah 9. Okey, siap. Daripada pecahan nombor bercampur, tukar kepada pecahan tak wajar, jadi 20/9. Senang je. Mula-mula ingat sekali, awak kena asing dulu. Asing dulu nombor bulat dan nombor pecahan ni. Asing dulu. Lepas tu awak tambah dia punya pengangka. Okay, and then penyebutnya mesti sama. Kalau yang ni 9, 9, 9, yang ni pun 9. Kalau ni 8, 8, 8, 8, 8, yang bawah pun mesti 8. Akhir, dia nak test kat kita. Kita pandai tak tulis pecahan tak wajar dan pecahan nombor bercampur. Okay, first sekali ialah awak kena tengok berapa bahagian belorek. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Okey. Lepas tu dia punya penyebutnya adalah jangan ambil 6 tau. Ambil yang tengok satu benda tu ada berapa bahagian. Ada 2. Jadi 5/2. Okey, ini pecahan tak wajar. Okey, jadi pecahan bercampur ya macam mana pula? Pecah-pecah-pecah ya. Senang saja. Yang ni 2/2 kan. 2/2 maksudnya 1. Jadi yang ni 1. Jap. Okey, yang ni 1. Yang ni 1. Yang ni 1/2. Jadi 1 tambah 1. 2. Jadi yang ni letak je kat sini. Jadi 2/1/2. Okey, bentuk yang kedua pula. Kita tengok dulu pecahan dia. Okey, nampak tak beza dia? Nampak tak beza dia kan? Ni beza dia. Bentuk dia sama tapi bahagiannya lain. Jadi kita kira yang ni pun 3 bahagian juga. Jadi 3 kan? Kira satulah ni. Kalau dia ada bahagian 3/3 sama dengan 1. Jadi 3, yang ni 2/3. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau pecahan tak bercampur dia adalah 5/3. Pecahan tak bercampur. Pecahan tak wajar dia adalah 5/3. Okey. Walaupun ini tak ada 3 bahagian, tetap dikira 3 bahagian sebab sebelahnya 3 bahagian. Ingat macam tu tau. Jangan confuse. Okey. Ini pecahan tak wajar dia. Kalau pecahan nombor bercampur, ambil je lah 1/2/3. 1/2/3. Jadi ini jawapannya. Kalau pecahan tak wajar ya ni, pecahan nombor, bila dah jadi nombor campur, 1/2/3.
Okey, untuk bentuk seterusnya macam bentuk petak tapi macam layang-layang. Okey, pertama sekali kita tengok berapa blok rek. Ha, warna hijau. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi pecahan tak wajar ialah 9 per tengok bahagian 4. Okey, jadi daripada 9 per 4 ni macam mana kita nak pergi kat nombor bercampur? Apa susah? Yang ni 1. Yang ni 1. Yang ni 4 per 4 tau. Jadi 4 per 4 sebab pengangkar dengan penyebut sama dikira 1. 1, 1. Yang ni 1 per 4. Jadi 1 tambah 1. 2. Yang ni letak je. 2. 1 per 4. Okey, yang ni pecahan nombor bercampur lagi. Ni pecahan tak wajar. Yang ni pecahan nombor bercampur. Okey. Bentuk bintang. Memanglah tak cantik tapi Ustaz Zahra awak faham ya. Okey. Sama juga macam bentuk segitiga ni kan. Yang ni dia tak buat bahagian. Tapi awak dah tahu ada 5 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang ni pun ada 5 lah sebenarnya. Yang ni jadi. Sekejap. Yang ni jadi 5 per 5. Yang ni pun sama. 5 per 5. Yang ni pun 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dalam buku teks tu ada 3 je kan? 1, 2, 3. Jadi, 3 per 5. Ni pecahan tak wajar je. Mana dah? Pecahan tak wajar je. 5 per 5 jadi 1. 5 per 5 jadi 1. 1 tambah 1, 2. Lepas tu pun 3 per 5. Okey, pecahan nombor bercampur je adalah 2, 3 per 5. Jadi pecahan tak wajar je berapa? 5 tambah 5. Tambahkan dulu. 5 tambah 5 tambah 3. Jadi akan jadi 13. 13 per 5. Kan? Okey, jadi pecahan tak wajar adalah 13 per 5. Dan pecahan nombor bercampur adalah 2, 3 per 5. Boleh? Kalau ada soalan boleh komen dekat bawah.